Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu. Di mana pada saat ini Bapa kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu. Biarlah kiranya kami menyediakan pikiran dan hati kami agar apa yang kami dengarkan Bapa dapat bermanfaat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat Kamis, 17 Oktober 2024. Tema yang muncul kembali, kemuliaan. Bacalah Yohanes 17 ayat 1 sampai 5. Ayat 1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ayat 2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan membiarkan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ayat 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapa, mempermuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Apakah yang Yesus maksud ketika ia berkata, Bapa, telah tiba saatnya mempermuliakan anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Pelajaran kemarin membahas alur cerita duniawi dan manusiawi dari Injil Yohanes. Dengan pertentangan dan interaksi di antara manusia yang selalu berkisar pada siapa Yesus dan apa yang dia lakukan. Pelajaran ini berfokus pada alur cerita ilahi dan kosmis yang juga ditemukan dalam Injil Yohanes. Pembukaan dimulai dengan alur cerita kosmis tersebut. Yesus ditampilkan sebagai anak Allah yang ilahi, penciptaan alam semesta. Sekali lagi, segala sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada hanya melalui Yesus. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan, Yohanes 1 ayat 3, tetapi ayat ini juga mencatat kemuliaannya menjadi manusia dalam inkarnasi. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes menggunakan istilah kemuliaan atau doxa, kecemerlangan, kemegahan, kemasyuran, kehormatan, dan memuliakan. Doxozo, memuliakan, menghormati, meninggikan, mengagungkan. Untuk berbicara tentang menerima penghormatan dari manusia dan juga menerima kehormatan atau kemuliaan dari Allah. Dalam Injil Yohanes, ide yang memuliakan Yesus dikaitkan dengan konsep waktunya, yaitu waktu kematiannya. Atau dibandingkan dengan Yohanes 2 ayat 4, Yohanes 7 ayat 30, Yohanes 8 ayat 20, Yohanes 12 ayat 21 sampai 27, Yohanes 13 ayat 1, Yohanes 16 ayat 32, Yohanes 17 ayat 1. Salib adalah waktu kemuliaannya. Gagasan ini cukup bertentangan karena penyaliban adalah cara eksekusi yang paling memalukan dan merendahkan di dunia Romawi kuno. Pertentangan yang luar biasa ini, Allah di atas kayu salib, menggambarkan jalinan alur cerita manusia dengan yang ilahi. Pada tingkat manusia, Yesus mati dalam penderitaan. Seorang penjahat yang dihina dalam kelemahan berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Manusia ini, sisi gelap dari salib, secara khusus disajikan dalam Matius dan Markus.
Matius 27 ayat 46, Markus 15 ayat 34. Tetapi sisi kemuliaan salib secara khusus ditampilkan dalam Lukas dan Yohanes. Lukas 23 ayat 32 sampai 47. Yohanes 19 ayat 25 sampai ayat 30. Salib adalah tempat keselamatan, tempat belas kasihan, dan tempat Anak Allah memberikan dirinya kepada Bapaknya. Sungguh ironis, kemuliaan Allah yang terbesar dinyatakan dalam rasa malunya yang terbesar, menanggung dosa-dosa dunia di dalam dirinya sendiri. Pikirkanlah apa artinya hal yang begitu drastis, yaitu Allah sendiri yang mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa. Apakah yang seharusnya dikatakan kepada kita tentang apa, tentang betapa buruknya dosa itu? Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, di mana pada saat ini Bapa, kami telah mendengar sedikit firman-Mu. Biarlah apa yang kami telah pelajari dan apa yang kami dengarkan Bapa, ini bisa menjadi manfaat bagi kehidupan kami dan bisa menguatkan iman kami masing-masing. Berkati juga pemirsa yang telah mendengarkan pada saat ini. Berkati mereka Bapa, agar mereka dapat mendengar, menerima dan menerapkan firman-firman yang telah mereka dengarkan Bapa. Ya Bapa, berkati kami sepanjang hari ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.